bahwa Kepres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur pendukung minimal, infrastruktur minimal dari mana, dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun. Oke, ya. Meskipun pembangunannya membutuhkan waktu 4 tahun. Iya, meskipun. Kita berharap mudah-mudahan 2000 apa namanya sebelum yang apa namanya ya sebelum itu bisa selesai. Ya tergantung presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di ibu kota Nusantara, ya kan? Karena kan kalau sudah ditegaskan bahwa nanti legislatifnya, yudikatifnya sudah harus ada di sana, sehingga nanti betul-betul layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu bisa bekerja di sana. Artinya sudah ada info pembicaraan awal nggak akan segera ditandatangani oleh presiden, kapan? Tergantung kesiapan infrastruktur. Terserah nanti Bapak Prabowo kapan kita itu siap, maka akan dibuat perpres tentang pergantian pemindahan ibu kota.